Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, sekali lagi izinkan saya memperkenalkan diri saya. Pada warta jemaat tadi sudah diperkenalkan, sekali lagi nama saya Pendeta Desima Borusihotang, melayani sebagai pendeta di Perbantukan di Resort Medan 3 Sekuti. Saya sudah berkeluarga, suami Amatan nama ngalap marga Pangaribuan. Sudah ada 3 anak-anak dikaruniakan Tuhan, 2 perempuan, 1 laki-laki. Senang sekali Amang Inang jikalau hari ini boleh menyampaikan firman Tuhan di HKBP Serpong Resort Serpong. Demikian perkenalan dari saya. Kita masuk kepada firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, yaitu dari Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayat yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur yang merupakan pengalaman Daud yang menyaksikan pengakuan iman di mana menggambarkan kemahakuasaan Allah, kemuliaan, kemurahan hati Tuhan yang nyata dalam seluruh kehidupannya, dan itu disuarakannya. Secara khusus nat khotbah ini, di mana pemazmur mau menyatakan imannya bahwa Tuhan itu benar-benar pengasih, Tuhan itu benar-benar penyabar, Tuhan itu setia dan penuh rahmat pada semua ciptaannya, baik dalam perkataan dan perbuatannya. Dan dia mau menyaksikan, mengatakan bahwa ketika dia tahu bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang panjang sabar dan penuh dengan segala rahmat, tetapi dia mau katakan bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak pernah memandang bulu. Lewat Mazmur pasal 145 ini, kesaksian dia, pengalaman dia yang dia mau perlihatkan dinamika dan realitas dari Tuhan yang benar-benar nyata mengasihi manusia itu. Pada dasarnya kita semua tahu, Alkitab menceritakan dan kita sudah merasakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dikatakan begini tadi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijanjikannya. Saudara, ini sebuah ungkapan yang diucapkan oleh pemazmur, betapa ia mengalami dan menyadari kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Diakui ibana do, ala disadari ibana sudi akapangaramotion, akan pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Tentu jelas, itu juga harus diakui bahwa dalam kehidupan Daud,
dalam kehidupan pemazmur juga. Tentu begitu banyak masa-masa gelap, masa-masa yang sulit yang dia alami. Tetapi toh juga kita kembali belajar dari firman Tuhan dalam Alkitab sendiri, bagaimana Daud melihat dan merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, semuanya memiliki tujuan yang telah ditetapkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu sekalipun sulit diterima, sekalipun kondisi pergumulan yang berat itu sulit diterima, tapi Daud meyakini tujuannya adalah untuk kebaikannya. Dan benar Daud menyadari sepenuhnya, sehingga tidak ada sungut-sungut. Alat takas di boto ibadah, dia sadar bahwa semuanya itu adalah proses pembentukan Allah yang dikerjakan Allah sendiri. Kita tahu, sekalipun ada momen, ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Raja Saul, tapi hal itu dia tidak lakukan. Tetapi justru Daud hanya menggunting ujung sudut baju jubah Raja Saul sebagai tanda, sekalipun ada peluang, sekalipun ada kesempatan bagi saya untuk membalas yang kejahatanmu Saul, tetapi aku tidak melakukannya itu. Karena dia tetap meyakini bahwa Tuhan punya rencana untuk semua pergumulan yang dihadapi. Tetap dia mengakui bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang tidak mengaku bahwa dia yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Tetapi semua kita mengakui bahwa kita semua adalah ciptaan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Luar biasa itu. Walaupun ini adalah sesuatu yang mulia, ada relasi yang erat di dalamnya yang tidak dapat dicerna pemikiran manusia secara mendalam, tetapi dapat dirasakan oleh manusia ketika kita benar-benar merindukan Allah dalam seluruh kehidupan kita dan menjadikan Allah yang utama dalam hidup ini. Nampaknya memang sifatnya macam maut mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, kadang itu sungguh sangat sulit sekali. Saya percaya mengatakannya kita gampang, tetapi justru di sana kita dan diajar oleh Tuhan. Apakah hanya di mulut kita saja yang mengatakan kita percaya, tapi dalam kondisi sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun bagi kita, kita tetap mengaku, dan karena kita merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik, penuh kasih setia dan panjang sabar. Ayat yang ke-9a dikatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan dikatakan baik kepada semua orang, artinya bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Karena dikatakan di sana kepada semua orang, berarti tidak terkecuali. Dia tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Tuhan tidak eksklusif, tetapi Tuhan terbuka untuk semua orang. Sudidu dihaholongi debata isi petahu julma natino panimana dui dengan dong imberni, yang kaya, yang miskin, yang jelek, yang cantik, yang tinggi, yang pendek, yang di kota, yang di kampung sana, warna kulit hitam putih, orang tua, orang muda, tidak terkecuali Tuhan mengasihi tanpa pandang bulu. Karena dikatakan di ayat yang ke-9a, Tuhan baik kepada semua orang. Yang pasti, Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan, percayalah, apapun status kita, bagaimanapun kondisi kita, bahwa kita semua sama berharga di mata Tuhan. Itu pasti. Saya selalu katakan, supaya hidup kita ini tetap semangat, ketika Tuhan masih izinkan hari ini kita hidup, setiap hari Tuhan masih izinkan kita hidup hari itu juga, Allah pasti bertanggung jawab dan menunjukkan kasih setia. Saudara ini kasih oleh Tuhan, jika kita mengaku dengan jujur, pada saat kapan sih kita mau mengakui bahwa Tuhan itu baik? Pada saat kapankah kita mau mengagungkan nama Tuhan? Kenyataan menunjukkan
bahwa kita mengagungkan Tuhan dan menguji kebesarannya karena ada beberapa hal. Yang pertama mungkin ketika kita senang, ketika kita bahagia, mungkin ketika kita sehat, kita merasakan bahwa Tuhan itu baik. Kita mengagungkan Tuhan dan kita merasakan Tuhan itu baik ketika mungkin kita naik jabatan, ketika kita mengalami berkat Tuhan. Siapa tahu masalah mengartikan pasuk-pasuk berkat Tuhan kebanyakan, walaupun enggak semua, hanya dari segi harta. Apa edetai sasitongna ido tanyata ido pengakuata pasuk-pasuk na godang imarohan nasional. Artinya bahwa ketika kita tetap ada sukacita, maka itu sebenarnya berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin ini hanya sebatas evaluasi. Kalau mungkin pada saat-saat tertentu saja kita merasakan, pada saat kita senang, kita baik, kita kaya, kita punya banyak uang dan sebagainya, tanda kutip yang menyenangkan, kita mengaku Tuhan itu baik. Tetapi lewat firman Tuhan, pemazmur hari ini mau melihat bahwa keagungan dan kebesaran Tuhan tidak tergantung kepada suara pujian manusia. Setiap detik kehidupan kita itu, Tuhan itu baik bagi semua orang. Allah benar-benar mengasihi manusia melalui pertolongannya bagi semua orang yang membutuhkannya. Kalau ditanya siapakah yang membutuhkannya, siapakah yang membutuhkan Tuhan, jawabannya saya. Siapakah yang membutuhkan Tuhan setiap saat adalah saudara. Siapakah yang membutuhkan Dia adalah semua ciptaannya. Maaf, bukan hanya manusia, termasuk tanaman dan binatang. Membutuhkan Tuhan. Karena itu benar-benar Dia luar biasa. Ayat 14 tadi juga mengatakan, walaupun yang terakhir bahwa dikatakan di sana, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Artinya di sana juga apalagi bagi mereka yang sedang jatuh, mereka yang sedang tertunduk. Apakah itu karena dosa? Apakah itu karena pergumulan, persoalan, penyakit dan sebagainya? Tetapi di sana terlebih lagi dia harus mengakui dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah sejujur so dohita Bapak Ibu Amangina, sasitungna setiap detik mulut tau macerikot kita membutuhkan Tuhan. Maaf, kadangkala orang merasa, orang yang lemah khususnya dalam bidang sosial ekonomi, kadangkala mereka merasa bahwa Allah tidak mengasihi mereka. Kadangkala mereka merasa bahwa Allah sudah meninggalkan mereka. Jangan lupa, Allah ada untuk mereka. Allah memihak kepada orang-orang yang termarginalkan. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uluran kasih dari semua pihak. Alkitab menceritakan bagi kita bagaimana Nabi Yesaya ketika ia memberitakan penghukuman terhadap orang-orang Yehuda. Kenapa? Karena mereka berlaku tidak adil terhadap orang miskin. Mereka berlaku tidak adil terhadap para janda, para yatim, para budak dan sebagainya. Saat itu Yesaya menyampaikan suara Tuhan mengatakan dengan tegas kepada bangsa itu, sekalipun engkau, sekalipun mereka senantiasa memberikan persembahan banyak-banyak buat Tuhan, tetapi suara itu tegas mengatakan Tuhan jijik akan persembahan yang demikian, sebab persembahan dan ritual yang demikian adalah hanya pura-pura di mata Tuhan. Roho tujuruni di bata di pasato pilihanmu maci gudang dinggan ada di sekitarmu. Anak yatim piatu, para janda, para budak keperlakukan dengan tidak adil. Enggak ada artinya itu kalau ketika kau melihat itu dan memberikan itu hanya untuk pujian terhadap dirimu. Karena itu jangan pernah ragu. Sekali lagi ayat ke-9a, Tuhan benar-benar baik dan mengasihi semua orang tidak terkecuali. Dilanjutkan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13 panjang. Dalam ayat yang ke-10, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Saudara, dalam ayat ini pemazmur mengemukakan
bahwa segala ciptaan tidak terkecuali, segala ciptaan akan bersyukur dan memuji Tuhan. Segala ciptaanmu akan memuji dan mengucap syukur kepadamu. Nasotabu kedua bahasa ni setabi akahewan. Kita nggak tahu bahasa daripada tumbuhan ataupun tanaman, tetapi semua ciptaanmu akan mengucap syukur dan akan memuji engkau, katanya. Mengumumkan, membicarakan, memberitahukan akan kemuliaan Tuhan. Lewat ini kita tahu bahwa ucapan syukur untuk menyatakan oleh karena kasih setia Tuhan yang dilimpahkan kepada semua ciptaannya, maka segala ciptaannya harus bersaksi dan memuji kebesarannya. Karena itu mari kita catat bahwa bersyukur, bersaksi, dan memberitakan kebaikan Tuhan adalah tugas kita ciptaannya, bukan saja pada saat-saat tertentu, tetapi tugas umat sepanjang masa. Implementasi pujian dan ucapan syukur kita itu bagaimana ya? Gudang bicara nih ya Teh Maminah. Ketika kita mau memuji Tuhan, ketika kita memang mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, apa sih implementasinya? Mungkin itu melalui doa, mungkin itu melalui nyanyian, melalui ibadah, melalui perbuatan, melalui persembahan peliharaan, dan juga termasuk pertolongan, perhatian kita kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan, perhatian kita. Termasuk toh karena kita menyadari bahwa nasian debata adui atau dipasu-pasu debata diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya Tuhan persiapkan kita menjadi berkat. Karena itu saya selalu berpikir, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau ada orang yang tidak mau bersyukur, maaf, kalau ada orang yang sombong, tinggi hati, apalagi setia biar kena murah, saya selalu berpikir bahwa dia adalah orang yang merasa hebat, orang yang berpikir bahwa dia kuat, dia pintar, dan dia segalanya itu karena kekuatannya. Kalau dia tidak mau mengucap syukur, berarti kesimpulannya bahwa apa yang dia rasakan, apa yang dia dapat, apa yang dia miliki, apa yang dapat dia lakukan, dia merasa itu karena kekuatan. Dan itu adalah orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Tapi saya mau katakan, bagaimanapun hebatnya manusia untuk membuat dirinya agar dia berhasil, jika Tuhan tidak memberkati, maka itu akan gagal. Hidup baik sering hudokon asap martorut niroha, rendah hati ya setiap kita, ingat ya, siapapun orang yang kaya di dunia ini, sepintar-pintarnya manusia yang ada di dunia ini, maka ingatlah bahwa Tuhan jauh lebih pintar mengatur hidup kita. Karena itu gak perlu sombong, selalu rendah hati aja. Mari kita jalani dan kita nikmati hidup ini dengan memuji dan mensyukuri semua pekerjaan Tuhan. Tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Semua ada yang ada pada kita, semua yang kita rasakan, yang kita nikmati itu karena Tuhan. Paulus katakan kepada jemaat di Roma, di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 begini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu Dia yang terpanggil sesuai rencananya. Atau setiap detik perjalanan dari uluta, perjalanan hidup kita, maka di sana Allah yang kita sembah, yang kita percaya sampai pada saat ini, Dia terus bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kita. Karena itu mengucap syukur, memuji Tuhanlah. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-11, di sana dikatakan mengumumkan kemuliaan dan membicarakan keperkasaannya. Mengumumkannya dan membicarakan keperkasaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Namun realita yang ada bahwa banyak orang yang diumumkan dia, yang dibicarakan dia,
bukan kemuliaan dan keperkasaan Allah. Tetapi yang banyak dibicarakan adalah kelemahan orang. Yang dibicarakan adalah kejelekan orang. Padahal dia sendiri pun punya banyak kejelekan. Macelas dorohaku, apalagi senarang adung FB, sudah lama sampai sekarang berkembang. Tapi mari kita coba evaluasi dulu. Kadangkala saya kalau membaca status-status teman-teman, orang gitu, banyak sekali memfitnah. Yang dibicarakan, yang diumumkan di sana, untuk dibaca orang, untuk diketahui orang, untuk diumumkan adalah memfitnah orang, menjelekkan orang lain yang dianggap lawannya atau saingannya. Bahasa yang dipakai pun tidak sopan. Kadangkala memaki. Bahkan di EPI kadang, kok kami bahasa Medan berantem, tanda kutip bertengkar. Banyak hal kadang yang tidak membangun secara rohani, akhirnya membuat moral dan mental orang menjadi rusak. Seharusnya lah sesuai dengan firman Tuhan. Yang dibicarakan, yang diumumkan, yang diberitakan agar semua orang tahu adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan, ilmu pengetahuan yang membuat kita semakin pintar dan tetap rendah hati. Pergumulan bangsa kita, pergumulan negara kita, pergumulan gereja kita, kesaksian-kesaksian yang kita rasakan atas pekerjaan Tuhan, apa sajalah yang diberitakan, yang diumumkan adalah hal yang membangun secara rohani. Sehingga ketika kita membaca itu, ketika orang lain membaca itu, akhirnya semakin semangat dan semakin akhirnya tunduk kepada Tuhan. Harus seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa sulitnya orang membicarakan hal-hal yang positif, namun membicarakan yang negatif cepat sekali. Kadangkala membicarakan hal-hal yang jelek cepat menyebar sampai kemana-mana. Ibarat penyakit menular. Yang satu diceritakan, kena yang satu, kena, terus menjalar. Sama seperti penyakit kanker, cepat menular, merambat. Sebenarnya mungkin yang ada hanya di dada, tapi sudah menular sampai kemana-mana. Biasanya orang seperti itu kalau sudah yang jelek, cepat sekali menangkap. Lewat firman ini kita diajar, saudara dan saya, kita sama-sama. Supaya yang kita bicarakan adalah kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kuasa dan kemuliaannya. Supaya semua manusia, bahkan dunia ini tahu bahwa Tuhan yang kita percaya penuh kasih setia dan panjang sabar. Membicarakan kejelekan orang lain, ayolah dulu kita evaluasi. Kita tanya dulu diri kita, apakah kita tidak punya kelemahan? Kita tidak punya kejelekan? Kadangkala cepat sekali menghakimi. Tapi saya berharap itu jauhlah dari kita. Mulailah bicarakan hal-hal yang membangun bagi kita. Mulailah membicarakan hal-hal yang membuat hidup kita semakin semangat. Saya teringat apa yang dikatakan Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan 7. Disuarakan kepada bangsa itu, apa yang kuperintahkan padamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan di sana jelas dikatakan, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, yang berulang-ulang untuk dibicarakan kepada anak dan cucu semuanya, kepada sahabat, teman, siapapun itu, adalah kebenaran firman Tuhan. Berulang-ulang, unang bosan. Apa yang kita bicarakan itu adalah suara Tuhan, ketetapan dan aturan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-13 dikatakan begini. 13a, kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Jika di dunia ini Bapak Ibu masih ada kerajaan yang dipegang oleh manusia, namun kerajaannya itu terbatas. Hal sifatnya lagi jangan ruana, bicara di tiap ibadah tongkat harajon ini lomolomi mana membuat keputusan itu. Aku yang berkuasa, aku raja.
katakan di sana, tetapi Allah kita adalah Allah yang memiliki kerajaan yang tidak terbatas, tetapi kerajaan segala abad. Segala abad berarti tidak dapat dibatasi oleh apapun. Dan dilanjutkan ke ayat yang ke-13b, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Pemerintahan Tuhan katanya tetap dari keturunan terus lanjut ke keturunan berikutnya. Luar biasa, tidak terbatas pemerintahan dan kekuasaan Allah. Kalau di dunia ini kita semua tahu kepemimpinan seseorang dalam memerintah juga terbatas. Semua kita tahu Indonesia 9 Juli hari Rabu ini akan diadakan pemilihan pemimpin dan wakil pemimpin negara, presiden dan wakil presiden. Siapapun yang terpilih nanti, seperti doa kita tadi, biarlah Tuhan memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi lewat firman Tuhan ayat yang ke-13a dan ke-13b, ingatlah siapapun nanti yang akan duduk menjadi pemimpin, udah hebat dia 2 periode kalau tidak berubah 10 tahun. Makanya Bapak SBY tidak lagi bisa mencalonkan, karena apa? Masa kepemimpinan jabatannya sudah berakhir. Ning dohonoku disi bahwa kepemimpinan, kepemerintahan, kekuasaan manusia di dunia ini terbatas. Ulen debatado naso terbatas. Lihatlah kekuasaan dan pemerintahan Tuhan tetap dari segala keturunan. Tidak ada yang membatasi. Kerajaan yang mau dibangun oleh Allah bukanlah kerajaan yang bersifat sekuler dan temporal sementara. Tidak. Melainkan kerajaan yang dibangun Allah adalah kerajaan yang bersifat spiritual dan kekal. Luar biasa manginannya. Luar biasa Tuhan kita. Kalau di bahasa Batak saya lihat di Bibel tidak dilanjutkan, tetapi di bahasa Indonesia ada yang ke-13C. Kalau di bahasa Batak saya lihat enggak ada. Dilanjutkan ke ayat yang ke-13C, Tuhan setia dalam segala perkataannya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Artinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak asal bicara. Dia tidak asal ngomong, tetapi apa yang dia katakan dia pasti tepati. Apa yang Tuhan katakan dia juga sudah melakukannya. Dan apa yang dia katakan, yang dia janjikan, dia enggak akan pernah sekalipun ingkar janji. Itu juga yang menjadi doa kita bersama, agar setiap pemimpin yang siapapun mereka terpilih yang akan duduk untuk memimpin negara kita Indonesia ini, biarlah mereka juga yang menepati setiap janji, yang menepati setiap perkataan yang mereka katakan pada masa-masa kampanye. Supaya hadirlah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang setia akan janjinya, pemimpin yang tidak asal berbicara, tetapi memiliki tekad berjuang untuk memperbaiki negara kita. Unang asal manduk pulau lamaduk duduk dia anak ibu dua tiap mainan. Kalau hanya ngomong juga bisa, dibaca aja yang bagus-bagus itu disampaikan. Tetapi bagaimana supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut itu dia bisa pertanggungjawabkan itunya sekarang. Kalau orang yang pintar bicara, orang yang suka bicara, banyak bicara sudah banyak. Tetapi orang yang mempertanggungjawabkan perkataannya itu, yang setia terhadap perkataannya, itu sekarang yang sulit sekali dicari. Sifat buruk kita manusia adalah gampang sekali kita untuk berjanji, tapi segampang itu juga kita untuk mengingkari. Seseorang itu dihormati, seseorang itu disegani, seseorang itu memiliki wibawa bukan karena hebatnya perkataannya, tetapi ia bernilai, bermakna ketika apa yang dia katakannya dia lakukan. Dan itulah yang luar biasa buat Tuhan kita. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya tidak pernah sia-sia, dia sudah melakukannya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.
Allah penopang bagi orang yang jatuh dan tertunduk. Hal itu ditegaskan bahwa tindakan Allah mengasihi dan menyayangi manusia ialah karena Allah rela menopang. Menopang dalam bentuk menolong, menguatkan, menyertai orang-orang yang jatuh dan tertunduk. Allah selalu berpihak kepada orang yang tertekan. Walaupun kadang-kala kita merasa sendirian, kita merasa dikucilkan, tapi ingatlah Bapak Ibu bahwa Tuhan berpihak kepada orang yang sedang terbelenggu. Orang berpihak kepada yang tertindas. Oh, Tuhan berpihak kepada orang yang diperlakukan dengan tidak adil, agar mereka tidak putus asa, tetapi tetap terus kondisi nasongo diape, keberadaan nasongo diape ate, tetap memiliki pengharapan. Dan itu Paulus katakan di dalam Rom 5 ayat yang kelima, bahwa pengharapanmu tidak mengecewakan. Bahkan bagi orang yang jatuh ke dalam dosa pun, bukan artinya maksud saya ayo bebas melakukan dosa, Tuhan mengampuni. Lakukan aja dosa, Tuhan akan mengampuni. Berulang kali pun kita melakukan dosa, Tuhan mengampuni. Saya bukan katakan yang seperti itu, tapi yang mau saya katakan dari ayat yang ke-14 ini, bahkan bagi orang yang jatuh ke dalam dosa pun, Allah tetap menopang dia asal dia mau mengakui dosanya dan dia meminta ampun, dan yang ketiga dia bertobat untuk tidak melakukan yang lalu. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, bukan Yohanes 1 tapi 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya Allah juga berpihak kepada mereka yang sedang jatuh ke dalam dosa. Karena kembalilah ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 tadi, karena Allah itu adalah Allah yang panjang sabar, suka mengampuni dan penyayang. Sampai ayat yang ke-14. Tinggal sekarang mari kita renungkan bersama apa yang harus kita lakukan. Yang pertama dalam catatan saya, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu adalah Tuhan yang satu-satunya, dan hanya Dia, tidak ada yang lain, layak untuk disembah. Dia yang layak untuk dipuji, dan Dialah Allah yang senantiasa tetap menerima ucapan syukur dari semua ciptaannya. Dia yang kita percaya sampai pada saat ini dan sampai selama-lamanya adalah Dia yang memiliki segala yang ada di bumi ini, dan Dia yang mempunyai segala masa. Dia adalah Alfa dan Omega yang kita baca tadi di kitab Wahyu. Dia yang hidup, Dialah yang memegang kunci kerajaan segala abad. Seperti yang dikatakan Wahyu pasal yang pertama ayat ke-17 tadi, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku sama seperti orang mati. Artinya sujud untuk mengakui kuasa dan kebesarannya. Karena itu seharusnyalah kita demikian. Kalau kita sudah mengingat Tuhan, kalau kita sudah menghadap kepada Tuhan, kita merasakan ternyata kita gak ada apa-apanya. Ternyata kita tidak ada apa-apanya, karena kita merasakan bahwa sedikitpun kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Itu makanya Yohanes katakan, biarlah semakin hari bahwa aku semakin kecil, tetapi Dia yang kupercaya, yaitu Yesus, semakin besar. Dan yang kedua, sekalipun dalam perjalanan hidup ini kita diperhadapkan dengan banyaknya perubahan dan perkembangan zaman yang semakin canggih, tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya, saudara, kita semua sangat diharapkan untuk hadir menciptakan shalom di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kita hadir untuk tampil berani, berani tampil beda. Itu yang diharapkan. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan seorang pendeta India, Bapak Sundar Singh, pendeta dari India. Saya nggak tahu apakah sudah pernah dengar itu dan baca itu, tapi kalau saya renungkan setiap hari itu memotivasi saya supaya berani tampil beda. Bapak Pendeta Sundar Singh mengatakan begini, sama seperti ikan,
yang hidup di dasar laut. Ya, mulai kecil sampai besar. Ikan itu hidup di daerah, di air yang asin. Tapi ketika ikan itu keluar, dan setiap kita mau masaknya, ikan itu harus ditaruh garam. Tapi ikan itu tidak asin. Sekalipun ikan itu hidup di daerah alam yang asin, tetapi dia tidak asin. Demikian juga saya, saudara. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, tetapi kita berani tampil beda, kita tidak hidup dengan kejahatan. Itu sebenarnya yang Tuhan mau, supaya memotivasi, memberikan semangat bagi kita untuk hidup mulailah terus berani tampil beda dan takut akan Tuhan. Di mana dunia yang sedang sakit ini, dengan kehadiran kita, kita bisa sembuhkan mereka. Ketika pemazmur menyadari dan mengalami lawatan dan kebaikan Tuhan, maka pemazmur benar-benar memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memberitahukan kepada semua orang akan kebaikan Tuhan. Demikianlah kita dalam hidup kita harus menyadari bahwa jika kita hari ini juga hadir, kita ada sampai batas waktu yang Tuhan sudah tentukan. Artinya, sampai pada saat itu jugalah mulut kita, hati kita, hidup kita tidak pernah berhenti untuk mengakui bahwa Tuhan itu baik. Masih dapat beribadah, masih dapat menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan hari ini. Itu juga karena kemurahannya. Ketika kita masih sering jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan masih mengampuni kita, artinya dia tetap masih menunjukkan panjang sabarnya. Karena itulah, untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi kita, tidak ada kata selain balasan kita adalah tidak ada kata selain mengucap syukur, memuji kebesarannya, dan mengagungkan Tuhan di dalam ketaatan kita. Ingat, dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya tutup terakhir. Biarlah ini juga yang kita katakan pada diri kita. Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kiranya setiap kita diberkati oleh Tuhan, yang sudah tetap setiap kehidupan kita merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, dan kepanjang sabaran Tuhan. Itu mengajarkan kita semakin hari semakin taat. Tuhan pemimpin hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, Allah yang terus bekerja untuk melakukan segala kebaikan bagi kehidupan kami. Sekalipun kami mengakui dari keterbatasan kami, kadang-kadang kami sulit menerima kondisi buruk yang kami hadapi. Tapi yakinkanlah kami ya Tuhan, bahwa pada saat kondisi yang bagaimanapun, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah tetap menunjukkan kebaikannya. Sekalipun kadangkala kami jatuh ke dalam dosa, saat itu juga Engkau menopang kami. Kami memang membutuhkan Engkau di setiap kehidupan kami, karena sesungguhnya tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Karena itu terpujilah Tuhan yang masih mengizinkan kami hari ini hidup. Itu artinya bahwa Tuhan punya rencana supaya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan harus dipermuliakan lewat setiap apa yang kami kerjakan. Tapi satu hal yang kami harapkan, ingatkanlah setiap kami supaya tidak ada seorang pun di antara kami yang sombong, tidak ada seorang pun di antara kami yang melupakan kebaikan-Mu. Tapi apa yang kami nikmati membawa kami, membentuk kami untuk boleh semakin setia, taat, dan hormat kepada Tuhan. Bapa berkati setiap keluarga masing-masing, seluruh jemaat HKBP Serpong Resort Serpong ini, mulai daripada anak-anak sekolah minggu, remaja naposo bulung, orang tua, mereka yang sudah lanjut usia, sampai kepada anak cucu mereka, dan seluruh parhaladu. Ya Tuhan, kasihanilah mereka.
Diberkatilah mereka di dalam kepanjang sabaran-Mu. Kami percaya ketika mereka terus mengandalkan Tuhan, maka setiap program demi program, setiap rencana yang sudah dibicarakan dan sudah ditetapkan, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Tentu semuanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap jemaat yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang merasa sepertinya tidak diperlakukan dengan adil, sepertinya dikucilkan, tapi saat ini jugalah berbicara Engkau, Tuhan mengasihi mereka. Dan setiap keluarga, siapapun yang Tuhan sudah berkati, persiapkanlah mereka ya Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu, bagi siapa saja yang membutuhkan perhatian pertolongan mereka. Dan kami percaya setiap orang yang memberi tidak akan pernah kekurangan, karena segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.